kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Yang mana sudah menetapkan bahwa TM sebagai tersangka untuk persidangan tadi, masih gelar perkara. Saudara Irjen Teddy Minahasa pernah dianugerahi gelar kehormatan adat dari masyarakat Sumatera Barat. Di sela kasus hukum yang menjeratnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau akan melakukan rapat membahas gelar kehormatan adat ini. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada pencabutan gelar kehormatan adat yang telah diberikan pada Irjen Teddy Minahasa. Pembahasan akan dilakukan jika kasus telah berkekuatan hukum tetap. Tentang kejadian tentang baru saja menimpa beliau, itu di luar jangkauan kita. Dan ini kita hormati proses hukum. Prasangka tak bersalahnya, praduga tak bersalahnya tetap menjadi ukuran oleh kita. Dari itu tidak ada pencabutan gelar itu. Sebetulnya gelar apa saja yang begitu diberikan pada orang, ya karena ini dirapatkan di Elkam, mari nanti akan saya rapatkan lagi di Elkam untuk duduk nih mamak semua. Mengambilkan sebuah keputusan sehingga tidak simpang siur tentang gelar ini. Dari itu, dari beliau berprestasi sampai diberikan gelar itu, di mata kami Nenek Mamak Sumatera Barat, beliau bagus. Sementara Irjen Teddy Minahasa akan jalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan tindak pidana narkotika pada hari Senin di Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan mengatakan, saat ini mantan Kapolda Sumatera Barat ini sudah dipatsuskan di Bareskrim Mabes Polri. Pak Irjen TM ingin menggunakan pengacara dari beliau sendiri yang telah disiapkan pihak keluarga. Sehingga kami dari Polda Metro Jaya, khususnya penyidik dari Direktorat Narkoba, mengakomodir ini, kemudian tidak melanjutkan pemeriksaan, akan kita lanjutkan lagi menjadi hari Senin sesuai dengan permintaan beliau, dengan akan didampingi oleh pengacara yang telah beliau dan keluarga siapkan.